was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Penyanyi Wani Hasrita mendedahkan dia sedang berdepan dengan masalah kurang rasa, bersemangat sehingga menjejaskan kehidupan sehariannya. Menerusi hantaran yang dimuat naik di laman TikTok, Wani atau nama sebenarnya Nur Syazwani Hasrita berkata akibat daripada masalah tersebut, dia kini mengalami peningkatan berat badan kerana gaya hidup yang tidak aktif. Saya ini tengah dalam fasa keluar dari gua, pernah tak rasa macam nak buat apa, tak ada semangat nak duduk makan coklat sambil tengok Netflix je, skincare pun ke laut, berat badan pun nak naik, sugar craving lagi. Bagi seminggu je tak bermotivasi macam ini, saya boleh naik berat 59 kg, masa dalam pantang lagi, kurus daripada ini, okelah berat tolak tepi, tapi badan tak. Len, entahlah nak cakap normal rasa macam ni, tak normal sangat sebenarnya, melayan sangat perasaan tu. Bagaimanapun kesederhanaan, sudah mula terpupuk dan penyanyi berusia 30 tahun itu telah mula merancang beberapa aktiviti supaya tidak lagi membuang masa. Jadi dengan seribu sesalan, memula kehidupan baru, semangat baru dan rutinnya baru. Yang pertama mula kelas mengaji, Amira Othman dah lama ajak sampai dah khatam dah. Saya baru nak mula masuk kelas, tak apalah janji mula. Seterusnya kelas Aisyah dari dulu lagi plan nak bawa ke kelas berenang sebab nak tunggu bapaknya ajar kena balik kucing sebab minggu lalu. Minggu lah jawabnya, ibu suka je tapi ekon bank bapak dia tak. Sementara itu pelantun lagu canggung ini memohon doa agar dia dapat menjalani rutin hariannya seperti yang dirancang dan usahanya untuk mengamalkan gaya hidup sehat membuahkan hasil. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menasihati Wani untuk terus bersemangat, selain ada juga turut berdepan dengan masalah yang sama. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.